Hanya itu latihan terlama mungkin se-JKT kali ya, latihan set list terlama ya. Kalian udah apa Korea, udah apa lirik. Yang penting yang belum bisa kemarin itu kan kita enjoynya kan. Mungkin itu juga karena nggak ada penontonnya. Berarti tahu kan kita salahnya di mana. Semangat ya semuanya. Berusaha untuk menjadi bintang yang bersinar. Saya Sportiva. Rasanya kaget sih. Kayak apa ya, kaget kan awalnya. Terus kayak udah gitu banyak pengumuman kan akhir-akhir ini, kayak kakak-kakaknya pada grad gitu. Jadi kayak mikir gitu, ntar pastinya aku harus bisa dong ngebawa tim Tika arah yang lebih baik gitu. Jadi pas di sini deg-degan banget, kayak takut gak bisa ngelampauin ekspektasi orang. Tapi menurut aku langkah awal itu akan lebih baik kalau misalnya kita tuh ntar bisa berproses gitu, jadi yang lebih baik. Gak ada sih, gak ada kesusahan, biasa aja. Udah bah, mungkin kalau dulu pas bawain satis-satis sebelumnya karena susah juga, karena mereka masih baru-baru kan. Cuma kan sekarang kesini juga paling, yang paling baru juga Lala Briel. Ya paling yang butuh arahan cuma Lala Briel doang sih, yang lainnya kalau justru mereka tuh kayak udah jadi kapten aja semuanya, kayak mereka juga ngasih arahan ke semua member. Nah ya, aku takut dong. Soalnya kan persiapan setlistnya kan gak mudah ya. Jadi ini kan setlistnya gak gampang juga, butuh usaha gitu kan. Jadi aku takut banget. Pengen bisa menampilkan yang terbaik gitu. Pengen gak mau gagal gitu loh. Kayak harus berhasil, jadi deg-degan. Apalagi kan penontonnya juga kayak baru nonton SNM kan, gak mau ngecewain aja, takut. Soalnya kan SNM juga susah banget kan, setlistnya, lagunya juga susah banget buat dinyanyiin, by the way. Dan gue kan gak terlalu bisa nyanyi guys, jadi maafin ya suara gue fals. Yeah.
Aku tuh percaya Lala tuh pasti bisa. Dia tuh adalah masa depan tim 3. Semangat dong. Semangat. Kondisi setlist ini tuh sangat spesial karena 17 orang. Seneng sih bisa ikut Sonichi. Soalnya hari ini juga aku bantuin Angel kan. Angel soalnya tangannya lagi sakit habis operasi. Jadi dengan waktu yang benar-benar sangat singkat dibanding kita belajar SMA. Untuk Adit yang datang hari ini. Sejujurnya tadi aku tuh deg-degan banget. Kelihatan nggak kalau aku deg-degan? Aku sih jujur suka banget. Makanya aku seneng banget kamu bisa datang hari ini. Tapi aku bener-bener kayak gila nih, aku harus bener-bener harus 100% banget. Kalau bisa harus 1000% gitu loh. Pokoknya kita berhasil.